Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Ramadan. Saya dari Prodi TI Teknik Informasi. Di sini saya akan menjelaskan Eraser Tool. Dan pada dasarnya Eraser Tool di sini hanya untuk menghapus latar belakang. Dan cara kerja alat penghapus ialah klik Eraser Tool ini. Nah, sebelum saya klik, saya akan mengambil gambar dulu. Oke, ini gambar kopi. Kita beri gambar kopi aja. Diperbesar dulu biar agar jelas. Nah, ini eraser tool-nya. Klik kanan. Ini untuk menghapus background di belakang kopi ini. Nah, hanya ditarik aja atau digeser caranya. Ini. Nah, lalu klik kanan lagi. Ini untuk mengukur kebesaran pada penghapus tersebut. Ini semisal saya akan beri 25. Nah, ini besar ini sudah. Nah, ini. Dan untuk penghapusan pada background eraser tool, nah ini, yang ini. Ambil yang ini. Lalu digeser aja sama. Nah, itu. Untuk menghapus background. Sampai sepuas kalian sudah. Nah, ini yang terakhir. Klik kanan lagi. Nah, ini make it eraser tool. Ambil yang ini. Nah, ini saya sebut sebagai penghapusan ajaib. Bagaimana penghapusan ajaib di sini cuma di penjara aja sudah hilang. Lihat ini. Nah, itu cuma di penjara aja sudah hilang. Ini penghapusan ajaib kata saya ini. Nah, tinggal copy aja. Nah, itu. Ini penghapusannya kan ada tiga ya. Ada eraser tool, background eraser tool, make it eraser tool. Gitu. Cukup sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya hanya pemula. Baik, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.